Vario 125 KZR. Tarian awal gretek. Jadi digas enggak nyaut, enggak nyambung. Terus tiba-tiba larinya getak. Jadi gretek istilahnya. Digas gak nyaut-nyaut, terus conal nyolot. Motornya langsung nyolot. Yang sering terjadi mungkin bisa dijadikan pengalaman. Kampasnya ya. Kampasnya gak main. Kampasnya gak mau membuka. Bukanya seret. Jadi kampasnya gak mau membuka. Ini yang harus dibersihkan, terutama ini. Sampai kayak gini. Jadi ini pas pen ini sama kampasnya ini yang seret. Ini harus dikeluarkan, dibersihkan semua. Wes, langsung nyus, bisa kembali normal ya insya Allah. Nek sih kurang pas ya, nek gretek mana? Kampasnya ganti punyanya Nmax. Kemudian pirnya ganda ini ganti punyanya Beat lama di karbu. Kampasnya pakai Nmax wes. Insya Allah wes nyut. Ya. Nah, ini yang penting kan teman-teman, masalah bisa berkurang. Cukup ini dibersihkan saja. Wes nextnya tak copot ya, wangi lagi soalnya. Boleh nanu udah. Apa? Cenduk, semprot cenduk sih. Gosok ini. Gila. Nah. Jadi nggak mau membuka. Kita tuh main. Naik dulu biar dibersihkan dulu. Komplement blas. Itu baru itu kan, Kak. Bisa, Bro. Itu ke sini. Itu ya. Ke sini dulu. Bisa dulu, kan. Posisi pas intinya pas sabut, pas enteng, pas posisi enteng. Kilo guys, sangel kayak ini copotan ya ban, ngunci ngancing. Wes kita gosok kertas gosok, diresi, diumbang anggo banyu sabun, kampasnya ya. KZR, wes 10 tahunan mungkin ini ya.